Halo teman-teman jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Teman-teman bagaimana mengatasi rendering pada Camtasia Yang selalu gagal Beberapa hari ini saya dalam memproduksi video melalui Camtasia Yaitu rendering itu selalu mengalami kegagalan. Ada video yang belum selesai rendering, sudah eh, lepas. Artinya, sudah out. Ada juga yang hampir selesai, walaupun sudah 100%, tetapi belum selesai betul, itu sudah out. Nah, ini menyebabkan Video tidak bisa diputar karena ada file yang masih kurang, artinya tidak lengkap. Nah, bagaimana teman-teman untuk mengatasi hal ini? Saya dalam membuat video ini memang menggunakan Camtasia, tetapi eh, saya tidak banyak mengetahui tentang... Eh, penggunaan Camtasia ini hanya sekedar uh, rendering saja uh, artinya uh, memproduksi uh, video yang akan saya upload ke dalam uh, YouTube. <tuh> nah, beberapa saat yang lalu saya menggunakan Camtasia versi 2021, teman-teman nah kemudian saya mencoba untuk mencari solusi dan dengan cara menguninstall Camtasia yang saya pakai yaitu 2021 kemudian saya berusaha untuk mendownload versi yang terbaru yaitu versi 2022 nah ini teman-teman kalau lihat gambar ini <coughs> ikon ini ini Camtasia versi 2022 sudah berhasil saya download dan saya mencoba untuk membuat video ini menggunakan Camtasia versi 2022 ini uh, dalam mendownload Camtasia ini memang agak sulit ya terutama saya sendiri mengalami kesulitan jadi tidak gampang dengan seperti mendownload mendownload yang lain dan dalam mendownload ini kalau teman-teman mengalami selalu gagal gagal download download apa saja itu kemungkinan karena e, web browser teman-teman mengalami masalah. Seperti punya saya ini web browser pakai Chrome. Ini saya kesulitan untuk mendownload. Nah, kemudian saya memakai Microsoft Edge. Ya. Microsoft Edge ini e, berhasil saya download Camtasia ini. Tetapi saya tidak menemukan Camtasia yang yang benar-benar bebas bisa dilak, bisa dipakai untuk untuk dalam waktu yang lama ya Camtasia yang saya download ini adalah Camtasia versi eh apa namanya uji coba artinya percobaan hanya selama 60 hari ya 60 hari eh, kemudian dia harus beralih ke eh, versi premium Nah, ini teman-teman saya yang tidak menemukan yang benar-benar free, yang bisa dipakai. Nah, nanti akan saya coba untuk mencari-cari lagi. Nah, itu masalah mencari ini mungkin teman-teman juga bisa mencarinya, ya. Nah, setelah saya menggunakan versi yang terbaru, maka kegagalan dalam rendering ini tidak terjadi lagi teman-teman lancar proses renderingnya lancar sekali ya dan videonya juga langsung jadi ya nah mudah-mudahan video yang saya buat ini juga langsung jadi nah saya kira demikian teman-teman untuk eh, video kali ini yaitu apabila teman-teman menggunakan Camtasia kemudian renderingnya mengalami kegagalan untuk memproduksi video maka, cobalah untuk uninstall, kemudian install lagi dengan versi yang terbaru. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.